2019 saya ulangi lagi, ini akan terjadi Baiatul Kubro sehingga tidak ada haji di tahun ini. Bisa terjadi lah ini. Kalau sudah tidak ada haji di tahun ini, wallahu a'lam. Ini belum pernah ada sepanjang zaman. Makanya siapkan hati kita, siapkan batin kita. Jangan keluar rumah jika memang tidak perlu dan sangat perlu. Kekang hawa nafsu kita, kekang tubuh kita. Jangan keluar rumah kecuali keadaan yang benar-benar genting dan penting. Kalau sudah penting, genting, maka silahkan kalian keluar rumah. Namun jika tidak ada sesuatu yang genting dan penting, maka jangan keluar rumah. Kecuali ada hal-hal yang memang harus saya keluar rumah. Tetapi jika tidak ada hajat, lalu kita keluar dari rumah, akan datang mudharat. Dan kalian lihat ya, saksikan, catat baik-baik. Sebentar lagi majelis taklim akan dilarang. Catat baik-baik. Perkumpulan semacam ini, zikir, istighosah, sebentar lagi akan dilarang. Cekeli wonganku. Makanya nikmati sisa waktu yang ada ini. Iling-iling. Ini saat-saat yang sangat, saat emas, waktu yang sangat berharga. Mungkin 1 bulan, 2 bulan lagi majelis taklim yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, tidak akan diperbolehkan lagi. Cekeli wonganku. Ini saat-saat yang sudah akan terjadi. Habib tahu dari mana? Kalian tidak usah tahu saya berasal dari mana, tapi saksikan ini akan terjadi. Makanya nikmati waktu, sisa waktu yang ada ini. Nikmati sisa waktu yang ada ini. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah cinta bertemu dengan kita, kita pun dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala.